Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang selalu mengasihi kami, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan, serta perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami, dan kami boleh ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Markus 4 ayat 39 sampai 41. Tertulis demikian. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara dikasihi Tuhan, ketenangan jiwa kita tidak perlu berfluktuasi mengikuti situasi dan masalah yang terjadi. Kedamaian jiwa kita hendaknya selalu terjaga oleh karena ada hadirat dan pimpinan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Meskipun kita tidak dapat mengetahui rencana spesifik dari Tuhan dalam setiap proses, tapi dalam janjinya kita tenang karena Tuhan akan menuntun dan mengerjakan segalanya untuk kebaikan kita. Melangkah dalam pimpinan Tuhan tidak berarti bahwa masalah tidak akan ada. Masalah dan persoalan bisa saja melanda kehidupan kita. Tapi kita akan tetap kuat karena Tuhan yang memimpin tidak akan membiarkan kita. Dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini, kita membaca sebuah kisah di mana angin badai dan ombak yang besar melanda perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus dan para murid-Nya. Angin dan gelombang itu begitu besar sampai membuat para murid ketakutan karena kapal mereka hampir tenggelam. Badai itu kemudian diredakan oleh Tuhan dengan perkataan-Nya. Murid-murid lalu menjadi takut dan bertanya-tanya, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada-Nya?" Kalau kita perhatikan dalam Mazmur 65 ayat yang ke-7, di situ tertulis, "Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa." Di sini kita memahami bahwa hanya Tuhan saja yang berkuasa meredakan deru dan gelombang yang ada. Fenomena Tuhan Yesus menghentikan angin badai dan gelombang merupakan salah satu bukti dan tanda bahwa pribadi-Nya adalah Tuhan dan Mesias. Ada hal yang menarik dalam kisah ini yang dapat kita mengerti dari ayat 35. Di situ tertulis, "Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, 'Marilah kita bertolak ke seberang.'" Jadi di sini dengan jelas kronologinya dapat dipahami bahwa Tuhan Yesuslah yang mengajak para murid untuk naik perahu dan menyeberang. Maka pantaslah kalau muncul pertanyaan, mengapa kok Tuhan yang mengajak, Tuhan yang memimpin, tapi mereka malah dilanda masalah angin badai? Bukankah seharusnya kalau Tuhan yang memimpin, maka tidak akan ada masalah dan halangan, tidak akan ada gelombang dan angin kencang? Saudara dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bahwa hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup mengikuti tuntunan Tuhan bukan berarti bahwa kita bebas dari masalah, persoalan, dan pergumulan. Masalah bisa saja diizinkan oleh Tuhan,
Tapi walaupun ada masalah yang melanda kehidupan kita, Tuhan yang beserta akan menguatkan dan menolong kita. Dan Tuhan akan memampukan kita melewati semua masalah dan persoalan itu. Bahkan masalah-masalah yang ada akan Tuhan redakan dan Tuhan akan atasi dengan kuasanya. Yang terpenting, kita tidak usah takut. Tetaplah semangat dan bersuka cita. Percayakan pada Tuhan yang memimpin sebagai nahkoda kapal kehidupan kita. Kita akan dituntun Tuhan untuk berlayar dalam anugerah-Nya dan berlabuh dalam rencana-Nya. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami berbagai masalah persoalan, sekalipun saudara merasa sudah mengikuti tuntunan firman Tuhan, mari jangan takut saudara. Tetap percaya bahwa Tuhan yang beserta, Tuhan yang memimpin, tidak akan membiarkan saudara. Tuhan pasti akan menolong dan meredakan semua badai kehidupan yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami memahami bahwa dalam pimpinan-Mu Tuhan, kami masih mungkin untuk menghadapi berbagai masalah. Tapi dalam masalah-masalah yang terjadi, kami akan mengalami pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat dari Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang bersama kami, pasti tidak akan membiarkan kami. Engkau yang sudah memimpin langkah kami, pasti akan memampukan kami melewati semuanya. Dan Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih untuk firman-Mu. Kembali kami dikuatkan, kami alami sukacita, karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu, agar semua yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, dan dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap pergumulan yang kami alami, agar Tuhan melawat dan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan pertolongan-Mu bagi yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.